Assalamualaikum, salam bahagia adik kakak, pak cik, mak cik, bawa mawa, pak lomolong, pak ngemangoh, tok dan cik dan semua ada tengok lama kecek taning. Hari ini, ambo berada di KL. Deh, lepas tu nak wawancara orang kita yang lama duduk sini lebih kurang 30 tahun lebih dah. Berapa? 30 tahun lebih dah. Mak Yi Roning, orang daripada kota. Dia mempunyai pengalaman yang berbeza lah. Berbanding dengan semua orang kita yang berhijrah ke Malaysia. Dia lah ni jadi rakyat Malaysia. Dan kerja dia tu tidak pergi kepada Tom Yam. Seperti kebanyak orang lain atau pergi Motown ke tak. Banyak jawatan yang pernah dia pergi. Lah ni dia bebas. Dia buat kedai makan. Kedai makan pun dia tak pergi kepada Tom Yam juga. Tapi pergi kepada makanan-makanan lain. Nasi campur dia. Nasi campur, nasi kandar. Oh, dia buat hop pesen mamak. Iaitu nasi kandar dan nasi kerabu dah campur hok kita hati. Dan nasi macam-macam lah. Mi Jawa. Tu. Jadi saya nak ui adik kakak tengok pengalaman orang duduk Malaysia, hidup di Malaysia, berhijrah di Malaysia. Nak minta ya cerita. Pengalaman dia daripada awal sampai ke akhir. Pengalaman tu dalam awal tahun 90-an lah. Datang KL mula-mula tu ikut kawan lah. Ikut kawan, kerja cuci pinggan. Lepas tu kerja naik sikit lah. Kerja buat air. Lepas tu belajar sikit masak. Tapi tak jadi tukang masak lah. Baru jalan je. Lama-lama tu kawan saya cakap, kawan saya tu memang orang Thailand juga. Tapi dia dah lama daripada saya kat sini. Thailand tu patani jalan Naratiwat ke mana? Dia orang sebelah Naratiwat. Dia gini sekarang ni kita di tempat kita, kita tak panggil orang Thailand, panggil orang patani. Orang taning lah dia. Jadi dia panggil saya kerja kilang. Kerja kilang. Kerja kilang buat TV. Buat TV. Dengan buat aircon Panasonic, National Panasonic. Saya kerja-kerja sana dalam lebih kurang tak sampai setahun kot. Jadi kerja-kerja-kerja tak sesuai. Kerja kilang tahulah macam mana kan. Saya lama-lama tu pecah saya dengan dia. Berpecah. Dia tak tahu ke mana, saya tak tahu ke mana, berpecah. Jadi saya nak meneruskan hidup saya ni. Kata-kata saya minta kerja. Struggle lah kat sini, panggil struggle. Struggle. Memang struggle gila. Berjuang lah. Lepas tu saya minta. Saya kerja, pernah saya kerja security. Kerja security tak silap saya dalam beberapa tahun juga. Lepas kerja security, saya berhenti security tu, saya dah boring dah dengan security. Kerja nak duduk jaga gate kan. Lama tu saya kerja hotel. Kerja hotel lama lah, paling lama saya kerja hotel. Dekat Sheraton Imperial Hotel. Tapi sebelum tu saya dah kerja hotel dah 5-6 hotel lah. Saya pernah kerja Mandarin Oriental, Le Meridian Hotel, hotel apa ni dekat KL Central tu. Hotel 5 bintang semualah saya kerja. Termasuklah hotel depan tu dulu tu. Hotel sini. Saya pernah kerja juga tu. Yang Credos Hotel bukan? Hotel lagi mana? Bukan, sebelah tu. Sebelah tu. Dulu hotel lain. Owner lain dah ambil. Situ pun setahun saya kerja. Oriental dekat situ kan? Bukan. Dulu Hotel Kuning dulu. Hotel Kuning situ. Dah tukar nama, saya tak ingat. Lepas tu saya dah kerja hotel tu dah berapa tahun, belah-belah tahun dah. Saya dalam bekerja hotel tu, saya ceburi bidang perniagaan. Saya buat dua side lah. Maknanya pagi saya kerja hotel. Petang saya balik kerja, saya berniaga pasar malam. Pasar malam. Saya kerja pasar malam berapa tahun juga. Lepas tu saya
rasa dah tak boleh nak bagi masa. Sebab apa, pagi dah penat. Malam nak berniaga lagi. Jadi saya buat keputusan, saya bincang dengan isteri saya. Waktu tu dah kahwin dah? Dah kahwin masa tu. Saya bincang isteri saya, kita tak boleh macam ni. Saya pilih satu di antara yang terbaik lah. Pilih, saya buat perniagaan sepenuh masa lah sekarang. Perniaga nasi kandang, nasi kerabu, nasi belauk lah. Sebelum tu saya jual minyak wangi kat pasar malam tu. Minyak wangi bermacam-macam jenis, 60-70 jenis saya jual. Saya beli dekat GM Superstore dekat KL ni. Saya beli dengan harga RM2.70. Saya jual balik dekat pasar malam RM5. RM5 sekali ganda. Sekali ganda. Alhamdulillah saya dapat ratus-ratus ringgit juga sehari. Lepas tu saya datang COVID ni, saya dah stop berniaga pasar malam. Saya buat balik perniagaan makanan. Makanan dan minuman lah. Saya jual air. Sampai sekarang lah, alhamdulillah lah. Waktu COVID tu kerja apa? Dua tahun? COVID tu saya berniaga juga. Berniaga apa? Saya berniaga nasi kandar tu. Nasi kandar juga? Waktu COVID tu sebenarnya, orang kata susah nak cari duit. Tapi waktu COVID tu saya paling banyak saya dapat. Paling banyak saya dapat untung. Dapat untung? Sebabnya masa tu orang tak boleh nak pergi jauh-jauh. Nak keluar beli makan, tak boleh nak duduk. Jadi diorang pergi ke kedai tu dah beli satu family. 10 bungkus, 20 bungkus orang datang. Jadi waktu ni lah waktu buat duit. Waktu buat duit betul saya. Terbalik. Terbalik. Orang lain tak ada kerja. Tapi saudara boleh dapat, dapat kerja, dapat untung yang banyak. Sampai saya pernah terfikir ini kalau COVID lagi lama, lagi bagus lah. Lagi saya pernah sampai terfikir macam tu. Itu ya. Patut sekarang nak meneruskan kerja macam ni sampai bila-bila ataupun nak ubah, nak angkat taraf, menaikkan perniagaan. Ataupun cita-cita tu lah. Cita-cita tu insyaAllah ada. Ada yang kata orang lebih tinggi lah. Saya sebenarnya bercita-cita nak cari satu restoran. Itu yang paling lama lah saya ada cita-cita nak cari restoran. Nak cari pekerja, nak uruskan. Saya nak kalau boleh dalam 50 lebih umur tu, saya nak rehat sikit lah. Sekarang ni berapa sana? Sekarang 47. 47? Jadi nak rehat sikit ya? Nak rehat saya nak. Saya dekat dengan 70 pun tak berehat lagi. Rehat bukan rehat tak bekerja. Maksudnya saya nak rehat, saya nak bekerja jugalah. Bekerja juga. Saya tak nak aktif macam sekarang, saya bangun pukul 2 pagi. Kalau boleh biar orang lain buat benda tu. Itu ada nak tanya, apakah saudara fikir nak bantu orang kita sana? Kalau kita sana dari segi pendidikan, dari segi pengajian, apa ni, makna kurang anak tu lho kita demo sana. Dari segi ekonomi pak kita ni teruk sangat lah ni. Mari sini pun mana koku ke? Demo nak kena fikir untuk demo ni lagu mana? Ada cita-cita tu. Ada ha? Tapi sekarang ni kita bantu setakat kita mampu lah. Ya. Setakat boleh. Setakat boleh dah. Masa depan tu adalah rancangan. Masa depan tu ada insyaAllah. Kalau insyaAllah Tuhan bagi rezeki tu, ke arah tu insyaAllah lah. InsyaAllah. Lepas tu, apa pesanan kepada orang sana? Kalau ni kan orang sana duduk susah, macam-macam duduk tengok dalam kecek taning ni pun macam-macam ada berlaku ke? Dia mau pesan orang sana lah ke mana? Bagi orang taning, hak mari sini ke, hak mari sini tu, pesanan nombor lah. Sebagai apa yang pernah kita lalui. Kita hadapi dah benda tu. Pertama, kita kena sabar lah. Sabar, jujur. Kalau kerja kedai tom yam tu, kerja secara jujur dengan majikan kita, kita. Sebab saya banyak pernah tengok ramai juga lah. Yang tak jujur. Yang tak jujur, tak betul dengan bos tu. Main duit lah, apalah. Itu tak bagus lah. Tak bagus lah. Untuk jangka masa panjang tak bagus.
Macam itu untuk orang sana yang datang sini. Untuk orang kita yang ada di kampung, di tempat kita, di Naratani Jala tu, apa nasihat? Untuk orang yang dah ada sana, saya pun banyak keluarga sana dekat kota kan. Ya. Untuk yang dah ada sana tu, yang dah memang kat sana tu, nak meneruskan kehidupan ni bukannya senang lah. Ya. Bukan senang. Tapi sana dah ada, kata orang dah ada tanah, ada ada apa? Kebun. Ada kebun. Aha. Kalau boleh hargai lah benda-benda tu. Hargai, ha? Hargai. Mungkin kita boleh cari pengalaman dekat luar tu. Bawa balik ke kampung. Kita boleh gunakan ilmu tu. Ilmu-ilmu untuk membangun? Untuk membangunkan tanah air kita. Tanah air kita. Itu lebih baik lah. Lebih baik. Okey lah. Terima kasih banyak-banyak. Daripada Kecik Taning dan saya Abang Astora Jabat ni, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih kepada para penonton semua. Setakat ini saja wawancara dengan Mak Yi Kota di KLCC sini. Terima kasih kerana menonton. Sekian, wassalam.